susah ke nak buat wonton ketam cheese yang sedap, yang crispy macam tu? Senang je insyaAllah. Jom cik saya tunjukkan. Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat wonton ketam cheese ataupun crab rangoon. Resipi memang terbaik. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya kita ambil crab filament atau isi ketam, kita potong nipis-nipis. Kemudian kita ambil halia dan bawang putih, kita kisar dalam chopper sampai hancur. Kita ambil isi ketam yang telah kita potong tadi, bahan yang kita telah hancurkan. Kemudian ambil cream cheese, kita ambil pula daun bawang, kemudian minyak bijan yang paling penting sekali. Lepas tu masukkan lada sulah, kita gaul-gaul sampailah dia sekata menyaluti semua. Lepas tu kita ambil wantan ni, pastikan yang halal. Lepas tu kita ambil pula kita punya campuran tadi, letak atas kita punya wantan, kita kepekkan dia macam bunga macam ni. Ha, ini yang paling crispy, dia ada ruang kosong atas dia. Lepas tu kita panaskan minyak dan kita goreng kita punya wantan ketam atau crab rangoon ni. Nampak tu macam bunga cantik jadi terapung. Lepas tu kita biarkan kejap, kita angkat dia. Kemudian kita boleh hidangkan. Kita guna sos jenama Mi Plano, sos Thai ni. Letak atas dia sikit. Lepas tu kita pecahkan dia. Bunyi dia crispy. Tak boleh buat bincang crispy dia. Lepas tu kita cecah pula dengan sos dia. Makan dia memang terbaik dengan family. Anda kena cuba. Wantan ketan cheese atau crab rangoon ni memang terbaik. Kau kena cuba. Crispy memang tak boleh buat bincang. Selamat mencuba. Resepi best yang mudah. Jom follow kami untuk lebih banyak resepi.